Jika kolbu dia sudah mendapatkan cahaya, maka dia akan menghadap iqbal, menghadap kepada Allah. Barulah sah bertakbir Allahu Akbar lalu baca wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajah kolbuku kepada Allah, pencipta kolbuku, pencipta tubuhku. Tapi apabila kolbu belum bercahaya, maka dia idbar, lisannya baca takbir, mulutnya berkomat kamit wajjahtu, tapi kolbunya idbar, kolbunya mengingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri kolbu yang sudah iqbal, dia sudah mentalak dunia di kolbunya walaupun masih ada di tangannya. Jangan talak dunia dengan tangan, tubuh ini masih perlu dunia. Yang Allah pandang bukan tangan kita, yang Allah pandang kolbu. Dan Allah maha cemburu. Sebentar saja ada nama selainnya di kolbu, Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu, jangan buat Sayyidina Muhammad SAW cemburu. Allah ghayur, lebih cemburu, aghyar, lebih cemburu daripada seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Allah lah yang paling berhak cemburu, yang tidak boleh ada nama selainnya di dalam kalbu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimanakah caranya menjadi kekasih Allah? Izhad fid dunya, zuhudlah dari di dalam dunia, bukan anid dunia. Berarti bukan izhad tinggalkan dunia, bukan. Engkau bergelimang dunia, tapi izhad fid dunya. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam kalbumu. Yuhibbukallah, Allah langsung cinta kepadamu.